Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As an la inaha innam la ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Kama sholai ta'ala sayyidina ibrahim wa ala alihi sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah Memberikan uh, sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang uh, diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Tentu, dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan, langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan uh, terbalaskan dengan uh, balasan yang lebih baik lagi ya. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di share tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong kemudian diunggah ulang ya itu namanya maling mencuri nyolong ya bila berkenan linknya saja ya. berkali-kali aku sebut linknya kan sudah lebih simpel Kemudian untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan dan insya Allah ya doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Agung Amin Amin ya robbal alamin Oke okay. minum kopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan ngaji kita kemarin ya. Bolehkah, ya? Bolehkah orang Kristen mengucapkan e, salam kepada yang kafir? Ya. Aku menggunakan kata kafir itu supaya semakin jelas anunya garis pembatasnya, ya. Maka aku menggunakan diksi idiom itu kafir. Ya meskipun ya diksi kafir itu dalam kita perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada tidak ada ya kalau mau pakai goyim aku sudah jelaskan kemarin kalau mau pakai etnikos aku sudah jelaskan kemarin tidak ada kalau ada yang ngomong ada coba cari mana makanya menjadi sebuah pertanyaan emuna itu terus lawan katanya apa Iman itu lawan katanya apa? Karena diksi kafir tidak ada di dalam Alkitab. Itu kan menjadi tanda tanya, kenapa kok bisa tidak ada dalam Alkitab? Baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Apakah dulunya ada terus dihilangkan? Atau terjadi perubahan setelah nggak mau Isa kemudian jadi Yesus dan orang kehilangan jejak? Ya itulah nasib terjemahan seperti itu ya nasib terjemahan seperti itu, jadi ya harus dimaklumi. Kalau kalau gue menggunakan saksi ahli ya, bukan saksi fakta, karena gue nggak mungkin hidup ke belakang ribuan tahun lalu. Artinya gue pakai e, mata, tapi mata pikir bukan mata dohir ini ya. Itu seharusnya ada, karena ada emuna. Terus bagaimana untuk mengatakan e, Orang-orang yang tidak mau taat terhadap hukum Allah Bagaimana Kan jadi repot Ya Itu kemarin sudah Kita bahas tuntas dan kita lanjutkan Lagi sekarang Sebelumnya untuk bentuk apresiasiku Kepadamu aku baca Komenmu pastikan ya aku ingatkan ya Pastikan komenmu itu bukan sampah Ya kan sudah diingatkan tuh oleh YouTube dan aku juga mengingatkan lagi berulang-ulang pastikan komentarmu itu bukan. Jadi kalau nulis itu otaknya dipakai mikir dulu. Kira-kira ini spam nggak Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. <tuh> Waktu kita sangat terbatas ya semoga bisa kita selesaikan karena nanti ini mau mana tadi ya ini ya bolehkah bolehkah orang Kristen mengucapkan salam kepada yang kafir <chinoh> ya Matius 5:47 ya versus 2 Yohanes 1:10 itu kalau dia paham dengan Alkitabnya, dia tidak akan mengucapkan selamat Idul Fitri, tidak perlu. Tapi banyak orang-orang yang nggak paham terhadap kitabnya sendiri, termasuk orang Islam juga. Ngapain juga cangkem mengucap no selamat Natal? Ngapain gitu loh? Maka kalau taat terhadap kitabnya masing-masing, yang Islam tidak perlu mengucapkan selamat Natal, yang Kristen juga nggak perlu mengucapkan selamat Idul Fitri. Lalu, bagaimana cara menghormatinya? Jangan mengganggu, hormati aktivitas keberagamaan orang lain, karena undang-undang juga mengatakan begitu. Jangan diganggu, biarin saja. Saudara kita Kristen, Natalan sudah biarin. Jangan diganggu, biarkan saudara kita itu melaksanakan Natal itu sedamai mungkin, sebaik mungkin. Itu juga ketika Islam. Idul Fitri sudah nggak perlu ngucapin, biarin aja kami kami Islam merayakan Idul Fitri kami gitu. Jadi uh, toleransi itu bukan mencampur tapi menghormati. Repotnya sekarang jadi mencampur. Gue sudah ingatkan, ada yang ngomong akan ah, itu cuma ucapan. Hati-hati, ucapan itu punya konsekuensi logis di dalam. Islam. <laughs> Kenapa dulu orang lain ya terus sekarang tiba-tiba bisa menjadi satu dengan kamu? Karena ucapan, kobil tu nikah itu ucapan. Kamu dari dari orang yang goyul Islam menjadi Islam itu karena ucapan ashadu itu. Jangan meremehkan ucapan. Makanya toleransi sejak dulu ya sejak gue masih ya masih mahasiswa Toleransi itu bukan mencampur, tapi menghormati. Agama kok dicampur-campur, kamu goblok kamu. Agama itu sendiri-sendiri, nggak bisa. Dan agama itu tidak saling menghormati. Nggak ada agama yang saling menghormati itu, nggak ada, bukan agama itu. Karena apa ya aturan mainnya beda-beda. Barulah nanti umatnya itu saling menghormati. Kalau agamanya nggak bisa saling menghormati, di sini bilang berdasarkan kitab suci agamanya Yesus tidak tersalib, kan tidak menghormati itu. Nanti di di agama sebelumnya mengatakan Yesus tersalib, nah, berarti kan dia nggak menghormati. Yang mengatakan Yesus tersalib pesan tidak menghormati, kan? Nggak tahu ya, aku kadang-kadang kalau -kadang menjelaskan kepada kalian itu otak kalian nyambung nggak ya? Aku kadang-kadang repot juga. Karena kajian ini kajian tingkat tinggi. Waktu itu kami diskusi dengan Kang Mas Fahmi Jarkasi, yang dulu itu belum rektor, sekarang dia sudah jadi rektor waktu aku diundang isi kajian di Gontor itu masih nganu masih insis institut apa insis itu ya institut Darussalam gitu nggak salah ya insis instit, institut Darussalam kalau nggak salah gitu lupa gue yang jelas masih institut bu terus kemudian berubah menjadi Unida Universitas Darussalam itu yang gue nggak cocok aturannya biarkan saja institut kok jadi unida sama dengan IAIN tuh biarkan aja institut jangan jadi universitas UIN gitu nggak setuju bro. ya pada waktu itu beliaunya itu ngetop juga tuh alumni Inggris itu ya Birmingham atau di mana kuliahnya itu kajian-kajian kita seperti itu dia doktor kan sekarang nggak tahu udah apa sekarang bahkan dia sudah jadi rektor kan jadi kalau aku ngomong gini kadang-kadang aku mikir juga ini otakmu ngerti gak ya? Jangan <SILENGELA> sampai Cep aku ngomong lu nggak ngerti pelunga pelungo jadi <SILENGELA> karena memang bahasanya tingkat tinggi agama itu nggak ada yang menghormati masih punya aturan masing yang bertentangan kok menghormati baru nanti umatnya itu yang saling menghormati kalau agama nggak bisa saling menghormati satu bilang nggak ada dosa waris satu bilang ada dosa waris Bagaimana nah, mau menghormati? Ya, itu dulu waktu kita kupas tuntas masalah uh, ketika orang banyak memahami pluralisme itu secara secara anu ya. Orang kan dulu kalau dianggap pluralis dianggap keren gitu. Padahal orang kebelak mana ada pluralisme. Kalau kita itu memahami pluralitas dalam Islam bukan pluralisme, ya? Oke supaya waktu kita cukup Gue sudah baca komen belum tadi Duh ya nah. karena nanti mau masuk ke asar ya oke gue ngebut dikit lah ya Dian Yuda ya Semarang ngaji goske terima kasih salam sejahtera untukmu freedom eh uh, firman Tuhan larangan pernikahan beda iman dibatalkan oleh Paulus iya itu jadi bukan hanya hukum Torah saja ya aku nggak usah bacakan ya freedom meningkat waktu ya keluaran 3, 4, 15 dan 1 Korintus 712 itu itu nggak bisa dirukunkan sampai mampus nggak bisa kecuali nanti misalkan tapi kan nggak bisa karena kata-kata Paulus itu bukan Wahyu kan nggak selevel dia dibandingkan dengan keluaran. Karena kalau kalau dalam 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 pelajaran Al-Qur'an itu ada yang namanya nasak mansuk. Apakah ini nasak mansuk? Otor memangnya siapa Paulus bisa bisa menasak mansuki keluaran? <tik> ya, makanya itu kadang-kadang kita harus akrab-akrab dengan anak-anak pondok supaya kita tahu istilah-istilah. Ada istilah nasak mansuk memang ada Tapi apakah di nasak, nasak mansuk itu Yang dahulu itu dibatalkan oleh yang kemudian Nah gue pada prinsip Gue setuju nasak mansuk Tapi bukan per ayat Per kitab Jadi per kitab Kitab ini menasak mansuk kitab yang terdahulu Bukan per ayat Jadi apa yang kita terima dalam Al-Quran Ya itu Gak ada yang dinasak Gak ada yang dimansuk Ya sudah itu Gitu tapi kalau teman-teman Islam ada yang mengatakan Nasak mansub itu per ayat, ya, ya silahkan saja kalau gue enggak sih, ya. Jadi ini dari Freedom benar sekali ya, banyak kontradiksi-kontradiksi di dalam uh, Alkitab. Itu membuktikan bahwa bagaimana kita bisa menerima Alkitab itu menjadi sebuah kebenaran absolut, kan jadi runtuh. Karena Firman Allah itu tentunya tidak saling bunuh gitu ya Oke itu adalah di keluaran 3415 ya dan 1 Korintus 712 kemudian Gispati Alhamdulillah Palu hadir Tuhan Guru salam Isra buat semuanya Oke terima kasih untuk soleha kita yang ada di Palu ya kemudian Jonolono, ini baru dah ini Namanya aneh. Jonolono, ya Kang Mas Jonolono, ya. Salam Isra, Guske, salam Isra untukmu juga, ya. Insya Allah, Wonosobo selalu hadir, ikut ngaji, Gus Beti. Terima kasih atas pencerahannya. Salam Islam yang cerdas, ke. Terima kasih juga untukmu telah meluangkan waktu ngaji di sini. Dan terima kasih, Matun Bandun atas lima merah hatinya. Cuman gue aneh saja sama nama Lu. Jonolono. Tapi nggak apa-apa, keren ya. Denny Riberu mengutip Matius 7.12 ya Sekarang sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Ini nggak bisa ditelan mentah seperti ini ya Maksudnya perbuatan yang bagaimana Oke Jono di bahasa Arab, kalau nggak salah, ada kufar juga, ada, eh, ada kafar dan juga ada kufar. Penjelasannya, Gus Salam, apa gimana? Salam Isra, jadi gini, kufar itu jamaknya, eh, apa ya? Jamaknya. Banyak kafir, gitu loh. Ya, itu kufar, ya. Jadi, kalau dia satu kafir, dia, ya. Kalau dia banyak kufar, dia, gitu, ya. Jadi, kalau kufar, itu orang-orang kafir. Kalau kafir, ya, orang kafir gitu aja ya. Kufar orang-orang kafir. Kalau kafir ya orang kafir. Kalau kafaro itu telah kafir. Gitu. Kalau itu benar tulisanmu makanya aku lihat ini tulisan anu Mas. Ya. Bahasa Arab itu kalau ditranslate dengan tulisan Latin sebetulnya tidak bisa, Mas. Seperti ini apakah tulisanmu kan kafar. Kafar itu apa yang apa yang kamu maksud kafaro? Apa yang kamu maksud selain kalau kafaro itu telah kafir. Kufar itu orang-orang kafir. Jadi uh, telah itu berarti isimnya apa ya? Isim. Kalau uh, fiil uh, fi ya bukan isim ya. Kalau akan kan itu fiil mudore, Ini fiil madi. Karena dia telah bukan akan tapi telah kafir fiilnya madi ya kalau kafaro sementara kamu ngetiknya kafar ya terus ini kan aku baca tulisanmu kan kafar kufar agak sulit mas kalau nggak ditulis arabiunnya ya seperti rusul rasul itu beda rusul ya it, rasul itu beda ya uh aku lihat tulisanmu coba sebentar ya. Nanti ada lagi denda. Nah ini ya. Kalau kamu nulisnya kan kafar kufar. Sementara kamu maksud yang mana? Kalau kufar seperti tadi bilang itu orang-orang yang menutup Islam, gambarannya gitulah ya. Kalau kafir, orang yang menutup terhadap Islam Nah, gitu Jadi kalau kufar itu orang-orang Kalau kafir itu orang, gitu Terus sementara Kalau kafar, nah, aku nggak tahu Kamu kan mengetiknya kan begini Mana ini tadi, ya Di bahasa Arab nah, Kafar, kafar itu yang kafarah Apa yang Kufaroh ya jadi jadi karena kalau kafara itu eh, kompensasi ya ditebus apa kamu melakukan kesalahan dosa apa maka kafaro kafaronya apa gitu ya jadi ya begitulah ya agak sulit menjelaskan kalau dituliskan di latinnya ya nanti kafar itu apa yang kafaro apa yang mana juga gitu ya agak sulit aku menjelaskannya oke eh, seperti itu Kemudian oskis. Kenapa ini oskis panjang banget? Matius delapan 18 menjelaskan tentang ajaran Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Kasus uh, Matius 5:47 perintah perintah untuk memberikan uh, salam kepada orang orang ini adalah salah satu penerapan dari kasihlah sesamamu bahkan Yesus mengajarkan untuk mengampuni musuh kita Oke okay. sedangkan Yohanes 2.1, 1 4-10 diadek ini adalah pesan Yohanes agar mengikuti Kristus tetap dalam ajaran Kristus Oke okay. sehingga di dua Yohanes 1 10, 1 dikatakan bahwa jika ada seseorang datang kepada kepada apa, gitu, kepada pengikut Kristus dan dia tidak membawa ajaran Kristus sehingga dalam hal ini orang tersebut adalah penyesat atau anti Kristus maka pengikut Kristus tidak boleh menerima orang itu di dalam uh, rumahnya bahkan mengucapkan salam pun tidak boleh karena bila mengikuti ya meng, karena bila pengikut Kristus mengucapkan salam kepadanya otomatis pengikut Kristus akan mendapat bagian dari kejahatan orang tersebut karena dengan mengucapkan salam ini, secara tidak sadar pengikut Kristus menerima penyesat tersebut. Terus, masalahnya di mana? Kamu hanya mengutip ayat, tapi tidak sampaikan uh, masalahnya di mana, gitu loh ya. Wah, nanti aku bacakan lagi yang lain, aki beben. Begitulah Kristen tidak mengajarkan moral yang baik. Matius 10:16. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita akan paham rusaknya ajaran Kristen. Ular adalah makhluk beben. Kamu goblok. Aku tidak mau punya generasi goblok. Dan aku harus jujur. Aku dalam kerangka berpikir akademis, aku harus jujur. Yang salah ya salah, yang benar-benar. Meskipun kamu Islam, kamu salah dalam memahami ayat ini. Kan sudah aku jelaskan. Ini juga perhatian untuk yang kafir-kafir Kristen ya. Gue nggak pilih bulu. Siapapun salah, salah. Benar-benar. Supaya lu tahu, gue di sini mengajar kalian secara akademis. Bukan pokoknya Kristen harus salah. Nggak begitu. Kalau bener ya bener, kalau salah yang salah. Ini islami tapi gue salahin. Karena gue gak mau punya penerus kristolog yang goblok seperti Beben. Kan sudah gue jelasin, Matius 10:16 itu tidak ada hubungannya dengan moral. Dulu sama dengan kajeng Nabi Muhammad, makanya keluar surat Al-Jin yang itu dipahami secara geblek dengan orang yang ngaku murtad itu bukan jin beneran. Jin itu artinya tersembunyi karena kalau terang-terangan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad di Mekah saat itu goblok gue dia akan dihabisi oleh Arab-Arab kafir itu makanya dia sembunyi-sembunyi maka disebutlah al jin artinya tersembunyi kalau terang-terangan selesai dia dihabisi Arab-Arab bajingan kafir itu. Begitu juga ini sama substansinya. Di sinilah kita perlu belajar jujur. Jangan setiap orang di luar kita disalahkan. Salahkan kalau memang salah. Aku ingin mengajak kalian berani menerima kebenaran walaupun datang dari mana. Ayat itu tidak berbicara tentang moral. Ayat itu mengatakan sulitnya mengikuti jalan Yesus. Sulitnya mengikuti Kanjeng Nabi Isa. Karena apa? Ada kekuatan yang mengancam. Secara teologis kekuatan Yahudi mengancam, secara politis kekuatan Romawi mengancam. Maka kamu pengikut-pengikutku harus cerdik seperti ular dan jinak seperti merpati. Itu maksudnya. Kamu sudah ku jelaskan goblok gue. Kan bikin malu aku. Misalkan kamu debat dalam satu forum, kamu ajukan ayat ini dengan tafsiranmu seperti itu. Modar gue bikin malu orang Islam Orang itu nggak bicara moral kok Kalaupun di lapangan memang ada Pernah ketemu salah satu mu'alaf sama gue ya Dia dulu misionaris Dia menggunakan ayat itu Untuk meng meng melakukan penginjilan dengan cara apapun nah, Itu kan yang salah dia Bukan ayatnya karena maksud Yesus itu mengajarkan kepada pengikutnya untuk hati-hati. Kalau lu terang-terangan tidak hati-hati lu dihabisi. Kalau zaman Kanjeng Nabi Muhammad dulu masih masih mendek, musuhnya orang yang mau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad hanya satu, kafir-kafir Quraisy, -kafir pagan-pagan Quraisy. Tapi mengikuti Kanjeng Nabi Isa musuhnya dua, kekuatan Romawi sebagai penjajah dan kekuatan Yahudi. Romawi memegang otoritas politis, Yahudi memegang otoritas teologis. Gitu loh. Kamu diajari biar pintar goblokmu. Bukan begitu maksudnya. Kalaupun seayat itu salah diterapkan oleh misionaris di, di lapangan, kan salah mereka memahami ayat ini. Ayat ini bukan berarti menghalalkan segala macam bentuk penginjilan Entah itu hamilisasi, pacarisasi, tipu, tidak begitu. Itu salah dia. Karena memang sering disalahgunakan ayat ini. Gue ngomong yang benernya. Ayat ini memperingatkan pengikut-pengikut kanjeng Nisa, uh, kanjeng Nabi Sa itu agar pandai bermain. Kalau enggak ya dihabisi. Sama dengan pengikut kanjeng Nabi Muhammad di Mekah. Harus, makanya dia disebut jin tersembunyi. Jin, jana, janin, itu satu jader sudah dijelaskan bolak-balik bikin malu aja kamu. Kamu kalau diskusi berat sama dokter-dokter profesor bikin ketawa kamu. Bikin malu orang Islam aja. Makanya belajar tuh yang benar. Gue ingin meninggalkan generasi itu yang benar, bukan yang ngawur. Makanya belajar ayo belajar yang benar gitu loh. Ini bukti bahwa gue salah salah benar benar. Makanya cangkem cangkem kafir itu kalau macam macam sama gue tempeleng sama gue. Gue nggak ada jelekan Kristen nggak ada gak ada. Menyerang Kristen nggak ada. Gue hanya berbicara apa adanya Alkitab tuh begini ayo kita diskusikan begitu. Siapapun yang salah salah. berkali kali diajarin kok gobloknya nggak hilang Oke, okay, Nur Alhamdulillah berbes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, okay, salam Islam rasional. Nganu ya, gue itu dakwah, gue ambil sikap dan gue siap resikonya. Ya, powernya nggak subur tuh nggak masalah bagi gue. Bukan gue nggak butuh duit, butuh semua ini dibayar pakai duit. Bayar wifi itu pakai duit nggak gratis. Bukan gue nggak butuh iklan, nggak butuh duit, nggak butuh gue. Tapi kalau harus memilih, Gue lebih memilih kualitas. Gue nggak perlu power-power banyak tapi goblok semua. Mending minggat dari sini. Keluar dari sini. Kalau nggak mau pintar cerdas keluar. Ini siapa saja keluar dari sini. Gak ada urusan gue. Maupun gak ada yang nonton gue tetap dakwah. Apa kalian kira mau ngatur-ngatur aku? Siapa mau ngatur aku? Gak ada yang bisa ngatur Kamu mau minggat semua dari sini terserah. Sekalipun nggak ada powernya, gue tetap bikin video, gue tetap dakwah. Karena itu catatan gue dalam kehidupan gue. Oh, gue pernah dakwah. Itu risiko yang gue ambil. Makanya, powernya gak subur, iklannya tipis, gak setiap bulan dapat transfer dari YouTube. Gak ada masalah, tapi bukan berarti gue gak butuh duit. Tapi kalau harus memilih, maka dakwah itu yang gue pegang sebagai pijakan yang pertama. Biar nanti masalah rezeki Allah yang ngatur. Itu. Jadi kalau ngaji di sini yang benar gitu. Ini mau keluar setelah ini keluar. Beben mau keluar keluar. Itu yang kabir kabir Kristen mau keluar keluar. Lu kira gue terpengaruh sama lu? Gak usah ngaji di sini kalau tujuannya nggak mau belajar aja. Di sini bukan tempat orang ngawur-ngawur. Ya. Oke, Dahlan Abdullah ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mungkin bisa jadi lawan Emuna bagi mereka adalah domba tersesat. Maaf Gus jika salah. <laughs> secara substansi mungkin bisa Mas ya. Tapi secara secara tekstual eh, diksi tidak bisa mas ya secara substansi mungkin bisa makanya gue bilang kan kemarin goyim dan etnokos itu memang bisa menjadi lawan dari emuna cuman dia perlu perlu anu perlu konteks karena lain konteks lagi lain kalau lain konteks lain pula uh, makna dari goyim itu etnikos itu juga begitu yang 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 aku minta nih yang seperti di dalam Islam, iman, kafir, dua diksi ini ada di dalam Al-Qur'an, tapi di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak ada diksi kafir. Tidak ada. Ini kalau yang mau jago juga Alkitab, tunjukkan di mana ada diksi kafir dalam Alkitab. Tidak ada. Itu diterjemahkan, mengambil istilah dari Arabian, sama dengan alif lam lam ha. Itu tidak ada. Allah Al itu tidak ada di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak ada itu diambil dari Islam, yang repotnya sudah diambil disalahgunakan lagi, karena harusnya tunduk terhadap Islam dong, amplitlamlamha itu proper name bukan generic name, ya makanya pendeta Yakub Sulistyo itu aku dukung, seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya orang Islam, kalian mau pakai apa ya terserah, mau pakai YHWH yang monggo, mau pakai Teosia Monggo mau pakai tulijo ya, monggo yang kalian sembah itu urusan kalian, gue hormati aja. Ya, ini nggak ada mas, ya, nggak ada. Kemudian Bapak Ikhwan, salam Isra, buat semuanya, oke, salam Isra, Pak. Kang Juan Anto terima kasih atas tiga merah hatinya. Kemudian Alip, iya salah ya, antara Raka dan Kara, tapi tidak apa-apa, ya. Oke, terima kasih, Rahal, Rahani Junaid, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam isra untuk tuan guru, oke, soleh kita ya, e, salam isra dan assalamualaikum salam untukmu ya. Kemudian bapak Abdul Muluk, assalamualaikum ya, dari sedang cintimakus, salam isra, terima kasih, oke, terima kasih. Untuk predom ya, menjauhi orang yang menyangkal ajaran Kristus, apalagi menikah dengan uh, beda iman ya. Uh. Jikalau orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, Yohanes 2 yang kita kutip kemarin, ya, itu memang ditolak gitu loh ya. Nanti kita bicarakan lagi ya. Oke, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Rio Anwar Kusuma Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum, Gus. Ngipo Gus and salam Isra. Oke, salam Isra. Kang Sahran Gipari menyimak begitu tayang komen kedua. Oke, terima kasih. Nang Irfan Alakbar berobos itu menerobos ya, iya betul. Berobos itu menerobos, angin berobos jendela angin yang menerobos lewat jendela Masih menyimak kontradiksi antara ajaran Matius dan ajaran Yohanes perihal memberi salam kepada non Kristen. Ya itu kontradiksi, nggak bisa di, di, disamakan. Ya sampai mampus nggak bisa. Nanti aku tunjukkan. Ya Orang asing nyimak Gus keh uh, ditaku-taku. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Gus beti Nyimak Gus Oke. Terima kasih untuk tiga merah hatinya. Uh, kafir bilang salam sudah nyuri bahasa Arab. Salam. Arti selamat sejahtera. Kalau salam apa artinya Gus? Salam itu ya salam. Ya. Oke. Apa artinya salam? Coba kamu kirim salam sama aku. Uh, ditaku-taku kirim salam untuk Gus betik Pertanyaanku salam itu apa? nggak bisa diartikan kan karena sudah menjadi bagian bahasa kita jadi yang punya itu salam itu adalah arobiun dan Ibraniun karena mereka satu rumpun kita mengambilnya dari arobiun karena uh, via Islam coba apa artinya salam coba tak tanya apa artinya adil bukan terminologi loh ya arti kan nggak bisa nggak bisa ya oke siapa ini penyambung lidah rakyat Gus kafir di Kristen artinya belum mengenal Allah lu goblok kalau belum dikenal mengenal Allah lu dakwah supaya dia kenal Allah gitu loh ngerti blok kamu meskipun nggak apa-apa kamu tetap kafir nggak apa-apa tapi tak ta ajari bagaimana ya mengenali Alkitab dengan benar itu gimana? Kalau kamu bilang kafir itu Kristen artinya belum mengenal Allah, ya kamu kenalkan. Setelah dia kenal, dia menolak, baru kamu bilang kafir, gitu loh. Dan kafir kan tidak ada. Diksi kafir dalam Alkitab, ayo kamu cari. Ada nggak? Perjanjian lama, perjanjian baru itu kamu kumpulkan semua. Ada nggak diksi kafir? Raka itu bukan kafir. Ya, jadi kalau, kalau jadi gini, se seperti kita orang Islam juga nggak boleh ngomong orang itu kafir sebelum kamu dakwai, karena kafir itu artinya menutup. Berarti kan harus ada yang ditutup. Kalau kamu dakwah tentang apa? Tentang Islam. Nah, dia menutup dari Islam. Ah berarti kita baru boleh kasih gelar dia kafir. Lah kalau kamu belum dakwah terus kamu bilang kafir gue, yang ya, dia tutup apa? Ini yang Islam Islam ini kotaknya buka. Yang dia tutup apa? Begitu juga ini si penyambung di darah itu. Lu ngambil istilah kafir itu kan dari Islam. Ikuti aturan main Islam. Jangan sak karepmu dewe kafir dalam Kristen. Apa? Kamu bikin diksi sendiri kalau ada. Ya, kalau kamu bilang bahwa kafir di Kristen itu artinya belum mengenal Allah, ya jadi kacau. Orang kafir itu istilah Islam kok kamu pakai tapi kamu rubah artinya. Kafir itu bukan meng belum mengenal Allah, tapi menolak ajaran dari Allah. Artinya dia dikenal kenal dulu setelah kenal dia tolak berarti dia itu kafir artinya menutup lah yang kamu belum dakwai dia kamu bilang kafir kafir dari apa Sadra goblok Pepen Hendarwan ya salam Isra semuanya Bandung ya Tunuhun Bandung ya kemudian orang asing anak-anak Ibrahim sedang gencatan senjata Gus Palestina Israel ya itulah ya aku berkali-kali mengatakan tidak bisa itu diselesaikan secara politis kembalikan ke teologis dirintis kembali apa yang sudah diperjuangkan oleh Menahin Begin dan Anwar Sadat kembalikan ke teologis bahwa kita berasakan dari satu bapak yang sama yang satu menjadi bangsa Arab satu menjadi bangsa Israel sudah ditempatin bareng-bareng aja. Gitu. Ya. Oke. Sekarang mau aku jelaskan, ya. Kontradiksi, ini kontradiksi. Aku akan memberikan stressing point terhadap apa yang disampaikan oleh Irfan ya, kontradiksi. Kontradiksi Matius 5:47 ya versus 2 Yohanes 1:10. kebenaran Alkitab ya itu bisa kita uji dengan dua alat ukur yang satu koherensi ini yang santri-santri lama sudah tahu ini aku ngulangi lagi ya yang dua korespondensi kita uji pakai ini lulus nggak dia koherensi dan korespondensi ya Lu lulus nggak ini kita uji koherensi itu pernyataan kitab suci itu sejalan nggak dengan fakta alam karena alam ini juga ayat-ayat Allah yang terhamparkan kalau kitab suci ayat-ayat Allah yang terbukukan karena dia bersumber dari yang sama maka tidak boleh ada kontradiksi kalau ada kontradiksi berarti salah satunya salah itu namanya koherensi ini Alkitab ini baik itu Bible maupun Al-Qur'an pernyataannya itu bertentangan enggak dengan dengan fakta alam itu koherensi Terus korespondensi pernyataan di ayat dalam Alkitab itu terjadi kontradiksi enggak Kalau terjadi kontradiksi berarti salah satunya atau boleh jadi dua-duanya itu bukan firman Allah Nah sekarang kita pakai yang korespondensi. Karena ini ayat, ini ayat. Kenapa bertentangan? Kalau ada yang bilang nggak bertentangan, ya dia perlu belajar Alkitab lagi. Gue belajar Alkitab ini bukan sehari dua hari, puluhan tahun. Gue. Makanya Al-Quran bilang, kalau tidak datang dari sisi Allah, engkau akan banyak menemukan pertentangan di dalamnya. Makanya gue juga bingung Doktor Punya pondok Banyak pengikutnya Sebetulnya dia pinter Ya Buya siapa itu namanya Kok masih mempertanyakan Ketika Sebetulnya gue cerita itu juga nggak setuju Tapi gue ikuti dulu alur, 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 beritanya ya Karena kan ada Zaid Masa Zaid gak nulis satu buku penuh jadi bagi gue Al-Quran itu ya ditulis satu kitab penuh oleh Zaid. Orang dia sekretarisnya Nabi kok. Masa dia mau pelongah-pelongah aja. Cuman kan jalan cerita nggak begitu. Itu cerita ya. Sudahlah kalau diikuti. Monggo saja. Kan setelah perang. Banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Langsung usul dari dari Uh, umar kepada Abu Bakar, Abu Bakar nggak setuju, takut bid'ah segala macam. Akhirnya disadarkan, jangan-jangan nanti seperti umat-umat uh, yang dahulu gitu. Akhirnya disetujui, terus dikumpulkan semua musab-musab, ya, terus dibukukan jadi enam toh itu. Yang satu Mekah, Madinah, yang dua di mana itu. Terus kan yang asli kan dibakar tuh, yang berupa musab-musab itu. Lah kok dipertanyakan sama si Buya ini? Gue heran. Biarkan fakta berbicara. Fakta ini beri. Kalau misalkan lu ragu Buya sama Al-Quran. Lu ngomong ayat yang mana? Nanti biar fakta Al-Quran itu sendiri berbicara. Ngapain harus ngurus? Kan dulu kan berupa serpian-serpian ditulis di apa kok. Itu kalau gue ikuti cerita itu. Kalau gue enggak. Begitu dapat ayat ya sudah dibukukan. Sama Said bin Sabit gitu loh. Nah, kita sekarang berbicara fakta. biarkan fakta itu berbicara. ini ajaran Yesus, ini ajaran Yohanes. inilah yang kita sebut, kita uji secara korespondensi. ya, ajaran Yesus, ini juga gue gimana ya? seharusnya dari dari Matius ya ayat kelima itu ya begitu masuk ayat yang ke-21 itu seharusnya sudah dibikin perikop baru kalau ini kan perikopnya kan Yesus dan hukum Taurat dimulai dari 5.17 kalau aku baca ini ya dia seharusnya di 521 itu perikopnya sudah lain. Bukan bukan Yesus dan hukum Taurat lagi, tapi tentang kasih seharusnya. Tapi ya oke okay lah karena adanya seperti ini ya sudah kita ikuti aja seperti ini ya. Seharusnya perikopnya baru lagi gitu loh. Karena ini kan tentang kasih ini. Meskipun kasih itu ya termasuk dalam hukum Taurat, iya. Tapi breakdownnya kan ini lebih dirinci lagi. ya. Ini ini semua tentang kasih ya aku jelaskan tentang kasih ya. Ini loh ya. Ini Kristen Kristen supaya dengar ya. Ini tuh kondisi ideal yang diajarkan oleh Yesus. Kondisi ideal. Yang namanya ideal. Jadi apakah Yesus salah? Enggak, Yesus enggak salah. Yesus memberikan kondisi ideal. Lu harus seperti ini loh. Tapi Nggak mungkin lu bisa ideal seperti itu yang ideal tuh mesti sulit tapi Yesus mengajak kamu untuk menjadi ada dalam suatu kondisi yang ideal gitu loh semaksimal mungkin kamu berusaha menuju yang ke ideal meskipun kamu tidak akan mungkin bisa ideal orang Yesus saja nggak bisa melaksanakan kok tapi bukan berarti Yesus salah nah, bukan canggih pemahaman Alkitab gue bukan sedikit Alkitab pokoknya salah kan nggak begitu ini jangan-jangan di sekolah dulu nggak pernah diajarkan, ini gue ajarin lu. Ya. Karena enggak mungkin ini bisa diterapkan, ya. Enggak mungkin, ya. Seperti Yesus apabila ditampar pipi kirimu kasih pipi kanan. Itu artinya kamu mengalah. Seperti ini mengalah, banyak mengalah kita, ya. Banyak mengalah, ya. Misalkan seperti gini, Uh, tentang tentang begini ya dan, kepa, uh, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil berjalanlah bersama dia sejauh dua mil nah. itu loh tapi tidak harus begitu karena itu ideal kamu tidak akan bisa sampai ke sana itu patokan ideal Yesus ajarkan kepada murid nah, kamu menuju ke sana meskipun tidak mungkin kamu bisa ke sana mencapai yang ideal buktinya Yesus ketika ditampar Ketika Yesus ditampar di mahkamah waktu dia diadili sebelum disalib, apa kata Yesus? Kan nggak langsung ditampar pipi kanan terus ini pipi kiri tampar lagi. Kan nggak begitu Yesus. Yesus apa katanya? Mengapa engkau menamparku? Jelaskan kalau aku salah di mana salahnya. Itu kata-kata Yesus. Maka kalau dikatakan apakah ayat itu berkontradiksi peristiwa yang diamal alami Yesus di Mahkamah yang dia ditampar dengan perintah dia bila ditampar tangan kanan dan tangan kiri, ya bisa dikatakan kontradiksi, bisa dikatakan juga tidak karena apa? Kalau kita memahami yang disampaikannya itu kondisi ideal, sementara kita tidak mungkin sampai kepada yang ideal itu gitu loh. Supaya kita selalu berbuat baik. Bayangkan orang suruh jalan satu, satu mil kita jalan dua mil gitu ya. Terus ada lagi di sini apa lagi ya? Uh, kamu telah mendengar firman kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, nah, benci terhadap musuh. Tetapi aku berkata kepadamu kasihlah musuhmu. Lihat itu, ya berdoalah bagi mereka yang mengan menganiaya kamu. Nah, jadi, jadi ini sebetulnya di sini itu pesannya supaya kita berbuat baik kepada siapapun gitu loh ya konteksnya di sana Yesus mengajarkan secara ideal yang nggak mungkin bisa dicapai ideal supaya kita berbuat baik berbuat baik kepada siapapun termasuk tentang salam gitu loh apa kata Yesus tentang salam kita baca di sini ya apabila eh gini dan apabila eh sorry 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 ini bacanya harus dari atas nanti kamu bingung nanti ya hmm. apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu apakah upahmu bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian ya empat tujuh dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah Lebihnya daripada perbuatan orang lain, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Artinya, kamu itu harus lebih dari orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kamu hanya mengucap salam kepada saudara-saudaramu saja, orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan itu. Apa lebihnya, kamu? Ya, Yesus ingin. Para muridnya itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka, ya, disuruh mengucapkan salam kepada siapapun, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, gitu loh. Ya, terus kita lanjutkan ditutup begini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, itu kan ideal, tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa sama sempurna seperti Bapak. Bapak itu YHWH atau Alif Lam nah, Kan tidak mungkin. Maka kita harus pahami ini konteksnya sastra. Sastrawi, bahasa sastra menuju suasana yang ideal. Memang tidak mungkin, tapi kita dipacu semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke yang ideal itu, gitu loh. Karena kalau dipahami secara harapiah, ya, di uh, Matius 5 48 itu akan tabrakan dengan Yesaya 448 karena di Yesaya 448 ya Yesaya 40 48 dikatakan hendak dengan siapa aku kamu samakan artinya nggak mungkin ada yang sama dengan Allah nggak mungkin ada yang bisa sama dengan YHWH sementara ya di, di, di Matius 5.48 Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna Ini orang iso Gak bisa kita sama sempurnanya seperti YHWH Kalau dipandang har, harapia maka ini tabrakan Cuman kan ini aku bilang ini idealnya Orang tidak akan mungkin sampai ke sana Karena Yesaya mengatakan Hendak dengan siapa aku kamu samakan Gak ada yang bisa sama dengan YHWH itu konteksnya ya jadi ajaran Yesus ini ya ya intinya kita berbuat baik konteksnya kan salam nih yang kemarin kita lanjutkan begitu juga mengucap salam kepada siapa kepada siapapun salam harus di ucapkan Supaya kamu lebih baik dari orang lain, kepada siapapun, bukan hanya kepada saudara-saudaramu saja. Kalau hanya kepada saudaramu saja, kamu mengucapkan salam apa bedanya dengan orang lain, gitu loh. Yesus ingin pengikutnya itu lebih baik dari orang lain. Itu adalah edisi yang ideal, yang memang tidak mungkin bisa ke sana, tapi itu menjadi patokan. Kita berlomba-lomba untuk bisa ke sana, begitu loh. Itu ajaran Yesus. Nih, ya, ajaran Yesus sekarang bagaimana? Ajaran Yohanes, kita lihat perikopnya. Lihat itu adalah supaya tetap dalam ajaran Kristus, gitu loh. Ya, tetap dalam ajaran Kristus. Jadi, ini ada orang, ya, ini, ya, ini apa gampangnya ya sebentar gini aja guys ini anti Kristus gitu aja lah ya anti Kristus ini Kristen gitulah ya Kristen itu kan pengikut Yesus pengikut Kristus ya ini ada dua ya kalau sudah aku bilang pengikut, berarti yang diikuti apa? Ajarannya. Berarti ini ajaran. Ya, Yohanes ini, ini salah lagi nulis. Ya. Yohanes ini dalam ajarannya mengatakan, ya ada dua kelompok. Ini Kristen, ini anti Kristen, anti Kristus. Ini tidak boleh mengucapkan salam ke sini. Jelas menerima aja dalam rumah, tidak boleh mengucapkan salam, tidak boleh, bahkan diperjelas. Kalau kamu mengucapkan salam, kalau kamu Kristen, mengucapkan salam terhadap kelompok antikristus, kamu akan dapat bagian kejahatan dari antikristus ini. Bertentangan nggak? Sementara Yesus ya berbuat baik kepada siapapun, siapapun mengucapkan salam. Kalau ini tidak boleh mengucapkan salam kepada yang anti Kristus, tidak boleh. Ini dia, tidak boleh. Bahkan diancam apabila mengucapkan salam terhadap anti Kristus, dia dapat bagian dari kejahatan si anti Kristus itu. Berarti kan tidak universal ini, ini kan menjadi parsial dia. Ini universal. Nah, coba otakmu pakai. Sama enggak yang universal dengan yang parsial ini bertentangan enggak? Itu aja. Ini kepada siapapun, universal dia. Ini parsial. Hanya kepada pengikut Kristen. Hanya kepada Kristen, pengikut Kristus itu ya, Kristen itu. Ya. Jadi poinnya di sini. Yang satu pesannya universal, yang satu pesannya parsial, konteksnya salam. Yang satu, Bu, universal, sampaikan salam kepada siapapun. Yang satu tidak sampaikan salam kepada sesama saudara terhadap antikristus jangan sampaikan salam beda. Maka benar katanya si Sopo Irfan, ajaran Yesus ini bertentangan dengan ajaran Yohanes. Gitu loh. Jadi kamu mau punya alasan apapun mesti gue tolak. Karena gue punya argumentasi Alkitabiah yang kuat. Faktanya demikian. Gue bukan tidak baca konteksnya. perpuluh puluh tahun gue belajar Bible kok nggak tahu konteks gimana sih ya cuman itu tadi ya dalam perbedaan itu biasa kalau lu mau bilang tidak bertentangan ya terserah lu urus urusan lu tanggung jawab lu kalau gue bilang bertentangan dan itu urusan gue tanggung jawab gue gue punya tanggung jawab intelektual yang gue akan berikan kepada siapapun yang meminta selama itu dalam kebaikan Gak perlu dia nggak peduli dia profesor doktor dosen gue, apapun ayo kita diskusikan habis-habisan Gak ada urusan gue itu tanggung jawab intelektual gue. Maka gue katakan ajaran Yesus dan Yohanes itu versus berlawanan khususnya dalam hal ini konteksnya tentang salam sudah nggak beres. Anda mau ikut yang mana? Kalau Anda ikut Yohanes harus meninggalkan Yesus. Anda ikut Yesus meninggalkan Yohanes. Pilihan di tangan Anda. Oke? Sampai di sini dulu ya. Ini mau segera sholat. Uh, sholat aduh duduk apa namanya sholat asar ya jadi ini masih ada waktu karena habis adan itu kan nunggu dulu jamaah datang ya setelah ngumpul baru kita komat ini masih ada waktu aku mau sholat asar berjamaah setelah itu eh, jemput jemput pulang bidadari kecil si induk ranti ya oke pesan dari aku jaga allah jaga kanjeng nabi jaga alquran jaga sholatmu jaga imanmu dalam Keindahan bingkai Islammu, tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Masalah imanmu, taruh dalam hatimu yang paling dalam, tapi ya tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih ya salam isra Islam rasional aku ingatkan kalau menulis komen pastikan komenmu bukan sampah ya karena sampah bikin kotor ya kalau bikin kotor gimana ya harus dibersihkan dong ya oke salam isra Islam rasional alamin